Status Gunung Slamet Purbalingga, Jawa Tengah ditingkatkan dari normal ke waspada sejak 19 Oktober lalu. Peningkatan status Gunung Slamet menjadikan kewaspadaan pihak BPBD di Kabupaten Purbalingga. Tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri melakukan sosialisasi kepada warga yang tinggal di lereng Gunung Slamet. Warga dihimbau agar waspada dan tidak beraktivitas sejauh 2 km dari puncak gunung. Selain memberikan sosialisasi keselamatan kepada warga, BPBD Kabupaten Purbalingga juga menyiapkan lokasi pengungsian serta jalur evakuasi. Meski status Gunung Slamet saat ini waspada, warga sekitar masih melakukan aktivitas seperti biasa. Biasa aja. Iya. Karena dulu udah pernah juga kayak gitu. Udah pernah. Ini tetap aja ke ladang. 2014 lah ya. Tetap aja ke ladang itu tetap. Tetap. Gak ada rasa khawatir kan? Enggak. Kalau aman lah. Sebelumnya, Gunung Slamet pernah berada di status waspada pada tahun 2014 silam, bahkan hingga mengeluarkan lava pijar serta peningkatan kegempaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.